Hai semua, selamat datang ke Koci TV. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Adam Syaz dan Opai berbaik. Ini yang berlaku pada anak Fatin Afifah. Apa ceritanya ni? Pelakon Adam Syaz menarik nafas lega apabila bekas isterinya, pelakon Fatin Afifah, memberi keizinan dan bertolak ansur soal anak perempuan mereka iaitu Evi Hera Sofia. Memetik laporan M-Star, Adam menzahirkan ucapan terima kasih kepada bekas isterinya kerana berlaku adil dalam giliran berjumpa dan bermalam dengan anaknya itu ketika hadir di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada pagi ini. Tambahnya, dia akan meluangkan masa bersama anak ketika cuti sekolah kerana anaknya itu sekolah berasrama. Saya lega nak dibandingkan sebelum ni. Kalau sebelum ni susah nak jumpa, sekarang dah dapat jumpa. Alhamdulillah. Jelas Adam, dia memfailkan tuntutan hak penjagaan anak sebelum ini kerana menginginkan hak yang sama rata, bukan atas dasar menang atau kalah. Manakala Fatin Afifah menyatakan segala urusan berkaitan hak penjagaan anaknya itu diserahkan kepada mahkamah dan menafikan dakwaan mengabaikan anak perempuannya itu. Sekadar info, pasangan pelakon ini berkahwin pada 21 Disember 2013 namun mengambil keputusan untuk berpisah pada 2017. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan seorang anak perempuan iaitu Evi Hera Sofia. Malah Fatin turut memiliki seorang lagi anak iaitu Adam Aish Aryan, 10 tahun, hasil perkahwinan terdahulu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.